Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para anggota TNI selain dididik dan dilatih untuk menguasai ilmu bela diri, mereka juga dilatih untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun serta dilatih untuk tetap tenang di kondisi situasi yang bagaimanapun. Berhubungan dengan hal ini, tahukah kalian Lur, belakangan ini dikabarkan bahwa seorang Babinsa TNI menjadi bahan perbincangan warganet lantaran aksinya dalam mengamankan seorang pria bersajam. Melalui unggahan akun Instagram kamera militer terlihat seorang Babinsa TNI tengah mengamankan seorang pria berbaju hitam yang sedang memegang senjata tajam di tangannya. Berdasarkan keterangan pengunggah video dikabarkan bahwa seorang Babinsa TNI itu tengah membantu pihak kepolisian untuk menangani perkelahian yang melibatkan antar dua kelompok pemuda. Terlihat dengan sangat tenang seorang Babinsa TNI itu dengan mudah melumpuhkan pria bersajam itu. Bahkan seorang Babinsa TNI itu nekat memegang mata pisau saat hendak membuang pisau tersebut. Ajaibnya tangan seorang Babinsa TNI itu sama sekali tidak terluka. Sontak saja aksi seorang Babinsa TNI ini pun menuai pujian dari para warganet. Hingga berita ini beredar viral, belum ada kronologi yang detail mengenai kabar perkelahian yang melibatkan antar dua kelompok pemuda ini. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan aksi seorang Babinsa TNI ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.